Assalamualaikum dan selamat sejahtera sahabat-sahabat. Bertemu kembali di channel saya Fir Anwar Arsyad Nuen. Jadi sahabat-sahabat, hari ini tu saya nak buat paparan bagaimana suasana malam di desa kediaman saya ni sahabat-sahabat. Sebelum saya teruskan paparannya, doanya buat sahabat-sahabat, semoga riang selalu di samping tugas harian serta sentiasa dilancarkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi sahabat-sahabat, kita lanjut. Sekarang bermulanya daripada rumah sahabat-sahabat. Mulanya dari rumah. Kenderaan yang saya naiki sahabat-sahabat ni kenderaan klasik sahabat-sahabat, yang jarang kita jumpa sekarang ni sahabat-sahabat. Keadaannya tu macam ni lah sahabat-sahabat. Motor klasik. Jadi sahabat-sahabat, lanjut sahabat-sahabat. Sekarang bermula daripada sini. Kerajaan memasang lampu jalan sahabat-sahabat. Keadaannya memang sunyi sahabat-sahabat. Memang kenderaan pun cuma yang lalu satu-satu saja sahabat, tak banyak. Inilah suasana tu, suasananya tu sahabat-sahabat. Keadaannya tu memang bunyi kenderaan yang lalu lalang di sini cuma sebiji-sebiji sahabat, sebuah-sebuah kereta saja. Rumahnya yang agak berjarak antara satu dengan yang lain. Kawasan rumah yang agak luas. Di antara satu rumah ke sebelah rumah yang jiran yang di sebelah memang berjarak jauh sahabat-sahabat, kerana penduduknya tak ramai sahabat-sahabat. Kawasannya tu begini. Memang sunyi sahabat-sahabat, sunyi sepi. Thank you.
saya ni sahabat-sahabat, bila sampai waktu malamnya memang tak ada aktiviti sahabat-sahabat. Aktiviti di luar rumah.
mungkin cukup setakat ini paparannya sahabat-sahabat. Inilah keadaan suasana desa yang saya duduk ini di waktu malam sahabat-sahabat. Memang sunyi, sepi. Kalau di jalan raya cuma ada sebijik-sebijik kereta yang lalu kalau di waktu malamnya. Tapi pemandangannya tu memang cantik sahabat-sahabat. Dengan lampunya yang ada di jalan raya nampak berderet tersusun cantik, indah, memang indah sahabat-sahabat. Jadi pada sahabat-sahabat yang telah menonton, saya ucapkan terima kasih. Dan yang telah mendukung juga saya ucapkan berbanyak terima kasih. Tanpa sahabat-sahabat, siapalah saya. Jadi sahabat-sahabat, cukup paparannya setakat ini. Saya sudahi paparannya dengan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.